Dalam hal ini untuk kami dari Kepolisian Polres Belitung Timur, di mana dalam rangka menjelang HUT Bayangkara ke-74 dan hari ini juga seluruh Indonesia melaksanakan untuk bantuan sosial kepada masyarakat secara serentak bersama-sama, dan sekarang untuk di Mapolda dilaksanakan secara virtual dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda untuk pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat. Dan untuk yang kemarin yang sudah dilaksanakan untuk yang dilepas oleh Bapak Wakapolda di sini sebanyak 1.000 paket, dan sekarang kita distribusikan lagi sebanyak 500 paket, di mana untuk yang sasarannya kami tadi sudah bagi masing-masing rekan-rekan yang anggota, baik itu yang melaksanakan tugas di bidang preemptif, preventif dan represif, di mana mereka yang sering berhubungan dengan masyarakat dan paham betul untuk mengenai masalah di situasi di lapangan, supaya dapat mendistribusikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Dalam hal ini paling tidak dapat membantu meringankan untuk mengenai masalah di situasi wabah COVID-19 ini. Dalam hal ini juga kami mohon pada rekan-rekan media, di mana untuk dapat menyampaikan kepada warga untuk tetap selalu menjaga situasi Kaptimas supaya kita dalam tetap keadaan kondusif.